Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas. Menyedari masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 di bawah inisiatif 24 Program Literasi dan Numerasi Pelan Sekolah Rendah telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pendekatan Professional Learning Community PLC bagi membantu guru-guru tahap 1 untuk menangani masalah membaca, menulis dan mengira di sekolah-sekolah terpilih. Dalam konteks ini, PLC dilaksanakan bagi membantu guru menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi oleh murid. Oleh itu, guru-guru perlu berkolaboratif untuk menyelesaikan isu ataupun masalah tersebut dalam usaha merealisasikan kemenjadian murid. Professional Learning Community merujuk kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan dalam usaha membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi murid yang terbaik. Dalam pelaksanaan PLC, konsep utama iaitu FIS, Focus, Improve dan Share diaplikasikan. Konsep FIS ialah Focus, iaitu mengenal pasti mencari punca dan memahami masalah dalam PDP yang menyebabkan murid tidak dapat menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Improve bermaksud menyusun strategi ke arah mencapai matlamat dengan mengumpul, menganalisis data dan memilih alat kolaboratif yang sesuai untuk dilaksanakan. Seterusnya, melaksanakan rumusan dan penambahbaikan. Share adalah berkongsi dapatan, pengalaman dan amalan terbaik di peringkat sekolah, daerah, negeri atau kebangsaan. Bagaimanakah FIS digunakan untuk mengatasi isu atau masalah literasi dan numerasi? Contohnya, isu murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Bermula dengan konsep fokus terhadap isu murid tidak menguasai kemahiran membaca, diberi perhatian. Dalam senario di atas, guru menganalisis rekod pentaksiran bilik darjah PBD untuk mengenal pasti murid yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Kemudian, guru berdiskusi dengan rakan guru atau pentadbir atau kedua-duanya untuk mengenal pasti punca masalah tersebut. Seterusnya, konsep improve. Guru berkolaboratif dengan rakan guru atau pentadbir atau kedua-duanya untuk menyelesaikan suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Melalui aktiviti kolaboratif tersebut, guru akan melaksanakan intervensi kepada murid yang tidak dapat membaca suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Apakah intervensi yang boleh dilakukan? Dari intervensi, kami boleh membentuk strategi-strategi yang bersesuaian untuk mengatasi isu-isu tersebut. Aktiviti intervensi ini mengambil kira tahap penguasaan murid yang pelbagai keupayaan, penggunaan alat bantu mengajar, bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar yang sesuai secara ansur maju. Kemudian, guru akan membuat penilaian ataupun analisis terhadap hasil aktiviti intervensi tersebut. Akhir sekali, konsep PLC adalah share. Sekiranya terdapat peningkatan terhadap penguasaan membaca suku kata tertutup dalam kalangan murid, dapatan dan kaedah yang digunakan oleh guru tersebut perlu dikongsi bersama guru lain atau pentadbir. Jika tidak terdapat sebarang perubahan dalam intervensi tersebut, maka penambahbaikan perlu dilakukan. Amalan PLC berpotensi dalam menyelesaikan isu-isu pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru, di samping menyediakan ruang untuk kumpulan guru berdiskusi secara profesional dalam mencari dan memilih pendekatan yang terbaik. Oleh itu, guru dan pihak pentadbir harus bekerjasama dalam membudayakan amalan PLC di sekolah.